Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya saya ya. Jadi hari ini tuh malam hari jam 9. Saya udah habis sholat isya, terus mau unboxing paketan. Di sini ada 3 paketan, cuma yang satu udah saya buka duluan tadi karena mau tak fotoin kalau bawa barangnya tuh udah sampai gitu loh. Dan ini tuh surat apa? Ini tuh berkas ya. Apa namanya? Dokumen surat mualafnya punya suami. Jadi kemarin tuh tak perbarui ya karena ada salah satu nama yang nama lah ya. Jadi saya tak perbarui ini surat mualafnya suami udah jadi dan udah dikirimkan saya. Jadi ini terus di sini ada 2 paketan. Oke, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe kan itu gratis. Ya, sekarang saya mau buka paketan yang pertama dulu. Ini ada 2 paketan. Ini paketan ini dari Shopee ya. Cuma tuh saya tuh belanja Shopee. Aduh, panas deh. Kita nggak nyalain kipas, nggak nyalain AC, soalnya habis ini saya langsung lari ke kamarnya kakek yang dingin. Oke, dan ini tuh dalamnya tuh krim guys ya. Jadi di sini ada krim muka dari Thailand. Saya pakai produk dari Thailand. Shopee-nya ada buat kalian yang khususnya di Taiwan, kalau mau yang beli boleh nanti tak taruh ini ada di sini atau di sini ada nama Shopee-nya ya, kalian bisa lihat aja ya. Nggak begitu mahal banget, satu paket itu sekitar harga 600-an NT ya kalau nggak salah, saya lupa. Jadi satu paket itu ada ini sabun, toner, krim malam dan krim siang. Dan saya pakai ini cocok banget guys, dan di muka tuh halus gitu, halus banget. Menurut saya sih halus, terus dipakai tuh enteng banget. Terus tonernya dipakai juga gak perih, sabunnya pun juga gak perih gitu loh. Bagus banget, cocok banget di muka saya guys ya. Di muka aku. Lalu ini apa, kayak foundationnya ya. Saya beli foundationnya ya, beli. Terus kemarin saya beli tonernya, tak ada beli 2. Soalnya kalau sabun tuh saya bisa pakai 2 bulannya bisa. Kalau tonernya memang nggak bisa cepet habis kan tonernya. Dan kalau krim malam pakai saya masih punya stok. Jadi saya beli sepaket ini aja ya. Ini paketan yang pertama itu krim dari Thailand ya. Thailand Skin ya. Jadi Thailand Skin ya. Ini Thailand Skin. Ini bagus banget, cocok banget di muka saya. Dan kalau flek itu memang susah ya, harus pelan-pelan. Kalau flek itu saya pakai krim yang dari Taiwan, itu kayak pomade itu yang lagi viral itu. Nanti kapan-kapan saya mau bikin video yang tentang untuk flek hitamnya. Nah ini guys, saya juga pakai serumnya dari serum Athena Angel juga gitu guys. Oke, jadi paketan pertama kita sisihkan dulu. Ini krim dari Thailand. Bagus banget sih ya. Oke, sekarang yang kedua paketan kedua. Jadi saya tuh kalau mau beli barang-barang itu ya kiranya dipakai setiap hari guys. Kalau ini kan krim saya terpakai gitu. Ini juga ada kertas dari Shopee paketan 1 ya. Ini barcode-nya line-nya dari Shopee sendiri. Dan sini saya tuh beli apa? Saya tuh beli celana guys, celana pendek. Saya beli 3. Kemarin tuh berapa ya satunya? Saya lihat dulu sebentar. Jadi saya tuh kalau mau beli barang tuh semuanya yang memangnya tak pakai yang sehari-hari gitu guys. Kemarin itu harganya satunya itu 143 ya. 143 satunya, saya beli 3.
karena saya tuh orangnya suka pakai rok atau pakai dress, jadi saya tuh kadang nggak pakai celana dalam, jadi celana dalamnya tuh langsung yang pakai seperti ini guys ya, jadi biar nggak apa, jadi saya tuh suka banget ini tuh celana ya, celana ini karena kalau yang BB-nya 50-65 tuh ambil yang M, saya ambil yang M ya, disitu ada ukurannya, dan ini kayaknya enak ya dibalik karena saya belum pernah coba. Ini kalau ini dalamnya apa luarnya ya, ini dipakai luar juga bisa, dipakai dalam juga bisa. Jadi saya suka banget pakai celana yang, jadi nggak harus pakai celana dalam ya, jadi harus pakai celana ini aja nggak apa-apa ya, karena saya tuh sukanya orangnya suka pakai rok pendek, kalau nggak dress gitu kan, jadi kalau dress itu kan harus pakai daleman nih gitulah, jadi biar nggak double-double. Dan sekarang juga sering olahraga, jadi kalau olahraga tuh pakai celana kayak gini, terus pakai BH yang itu aja, kayak sport apa mini set itu aja udah, terus pakai dress itu udah, nanti kalau mau olahraga tinggal cus gitu guys ya. Ini celananya, nanti tak si ini yang di sini tak taruh ini gambarnya, itu ada contohnya. Jadi memang setiap toko itu memang beda-beda ya. Nah, jadi saya beli 3 ya, karena saya suka banget kalau pakai celana dalam itu yang modelnya seperti ini, saya suka banget guys. Karena memang karena itu, karena saya suka pakai rok atau dress. Saya tuh pakai celana tuh jarang banget tuh, jarang banget pakai celana. Celana jeans tuh saya nggak punya satu tuh nggak pernah dipakai. Jadi saya sukanya tuh pakai rok atau pakai dress. Kalau enggak saya pakai legging yang panjang itu, gerah banget. Minum dulu ya, bentar, minum dulu ya. Ini jus nanas, kasih jahe, terus dikasih sayur pocai itu ya, sayur sendok itu, ya enak banget, seger banget. Jadi kalau mau bikin jus itu, kalau saya tak kasih jahe, jadi biar seger rasanya. Nah, pada saya suka pakai rok, jadi saya suka pakai daleman ini. Kalau enggak saya pakai legging yang panjang, terus roknya itu kan biasanya kalau saya kan suka pakai rok, kadang pakai rok kayak di atas di satu paha apa itu tuh, jadi saya suka pakai seperti itu guys. Saya tuh nggak, jarang banget pakai celana gitu loh, kayak celana jeans panjang atau culotte pendek tuh saya malah nggak pernah gitu loh. Saya seringnya tuh pakai dress, terus pakai rok pendek itu. Jadi dipakai yang gini tuh kan, jadi nggak kelihatan gitu loh, kan. Nah, jadi hari ini unboxing 3 barang. Dan ini nanti tak cuci 2. Yang satu enggak tak cuci. Oh, cuci aja semuanya. Tak cuci aja semuanya bau. Jadi ini 3 tak cuci semuanya. Ya, cuci semuanya besok. Cucuk-cucuk dicuci semuanya. Tinggal lengkap kan enak. Nih. Ya, jadi hari ini seperti itu guys. Makasih banget buat kalian. Jadi kalau mau belanja itu kita harus beli sesuatu yang dipakai lah. Kalau nggak dipakai tuh nggak usah beli gitu loh. Jadi kalau kita mau beli sesuatu itu yang perlu dibutuhkan saja ya. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah terlalu beli. Kalau saya di Shopee itu kebanyakan ya, kalau bedak itu memang setiap hari saya, kering itu setiap hari saya. Kalau ini juga setiap hari harus dipakai ya. Terus misalnya apa, terus setiap hari, intinya yang dipakai setiap hari gitu guys. Soalnya saya kan nggak bisa keluar kemana-mana, paling beli sayur apa terus habis itu pulang. Jadi saya nggak bisa shopping terlalu lama tuh, nggak bisa gitu loh. Paling setengah jam, satu jam udah langsung duluan pulang. Dan itu pun nggak bisa pergi yang jauh tuh, nggak berani saya ya. Lukrah banget guys. Oke guys, scan aja video dari saya ya. Karena terlalu gerah, saya langsung masuk aja ke kamarnya kakak yang cari dingin-dingin banget guys. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.